Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu, ayo kita sama-sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Kapolda Bengkulu beserta seluruh jajaran Kabinda Bengkulu dan tentunya adik-adik anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, pada malam hari ini saya Gubernur Bengkulu bersama Kapolda dan Kabinda sengaja datang di tengah-tengah adik-adik anak-anakku semua, para mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu, dalam sebuah aksi solidaritas, aksi kepedulian. Apa yang disampaikan oleh salah satu rekan kita tadi, saya pun memang tidak ada sedikit pun kekhawatiran berada di tengah-tengah adik-adik anak-anakku semua. Karena tentu niatan kita sama, atas telah berpulangnya ke rahmat Allah Ananda Agus Putra Randi, kemudian yang kedua Muhammad Yusuf Kardawi, tentu kita semua mari kita kirimkan doa ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa abaina wa ummahatina, khususan rohi Muhammad Yusuf Kardawi, kemudian Agus Putra Randi. Taumul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Kapolda, adik-adik anak-anakku semua. Tentu yang kedua ingin saya sampaikan sama dengan Pak Kapolda tadi adalah ungkapan bela sungkawa, rasa ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya bisa merasakan bagaimana duka keluarga yang ditinggalkan, bagaimana duka keluarga besar mahasiswa Indonesia terhadap saudara rekan kita Ananda berdua, yang sekali lagi dalam menyampaikan aspirasi memperjuangkan suara rakyat di Indonesia, akhirnya mereka berpulang ke rahmatullah. Namun adik-adik anak-anakku sekalian, kita yakin semua bahwa ajal itu memang sebuah kepastian. Namun kadang-kadang yang menjadi ikhtiar kita adalah penyebab, tempat, dan momen kapan ajal itu tiba dengan kita sekalian. Maka sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum berdua husnul khotimah, bahagia di alam barzah, terang dan lapang kuburnya. Karena sekali lagi kita yakin betul perjuangan mahasiswa adalah perjuangan yang tulus, berangkat dari sebuah hati nurani, panggilan untuk masa depan bangsa, generasi yang akan datang, meneruskan cita-cita perjuang pendiri negeri ini, dan tentunya sekali lagi adalah panggilan untuk kemaslahatan Ibu Pertiwi. Maka sekali lagi adik-adik anak-anakku semua, yakinkan terus bahwa apa yang diperjuangkan, aspirasi yang disampaikan, betul-betul sekali lagi dilihat dengan mata hati yang tajam untuk masa depan daerah kita, untuk masa depan bangsa kita, dan lebih dari itu untuk masa depan adik-adik anak-anakku semua. Saya sebagai gubernur dan kapolda menjamin sepenuhnya tidak akan ada pemberangusan, pembatasan-pembatasan terhadap penyampaian aspirasi ya bagi adik-adik anak-anakku semua. Silakan disampaikan dengan jalur yang benar. Silakan sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang benar. Pesan saya cuma sederhana saja. Jangan sampai anarkis. Jangan sampai memaksakan kehendak. Aspirasi itu, demokrasi itu adalah hak kita bersama. Saya paham betul sekali lagi, jiwa mahasiswa sangat idealis. Jiwa mahasiswa sangat memandang masa depan. Mahasiswa tidak mau
dan tidak pernah mau dipropaganda oleh pihak manapun. Yakinkan itu dengan adik-adik dan anakku semua. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!